السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ولا بعد. Bapak dan tuan, puan, anak-anak, adik-adik yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita bertemu kali ini dan kali ini saya akan bercerita tentang kenapa anda wajib ada takaful. Baik, mungkin ramai daripada kita yang belum begitu jelas tentang kepentingan takaful. Jadi untuk memudahkan anda untuk memahami, saya membuat contoh yang mudah. Anda baru saja tamat pengajian di universiti. Ya, anda tentunya merasa seronok, gembira ya. Anda mula bekerja. Ya, dengan gaji sekitar RM2000 setiap bulan dan kini anda berusia 23 tahun. Dan yang bagusnya anda juga seorang yang suka menabung. Baik. Setelah ditolak segala perbelanjaan ya, ansuran kereta, rumah, hadiah juga yang anda tidak lupa untuk mak ayah di kampung ya, anda berjaya menyimpan sebanyak RM200 setiap bulan. Bagi saya ia satu jumlah yang boleh dibanggakan walaupun tidak begitu besar, tapi sebagai orang muda RM200 adalah satu yang boleh dibanggakan. Baik, anda juga seorang Muslim yang taat dan tujuan anda menyimpan adalah untuk menunaikan haji di Mekah. Selama 10 tahun anda menyimpan dan kini anda memiliki wang yang ya boleh dikatakan banyak, tapi tidak sebanyak yang dalam gambar, sekitar RM24,000 yang tidak termasuk keuntungan daripada simpanan anda. Anda kini mempunyai wang yang cukup untuk menunaikan haji dan anda sungguh bergembira dan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun malam ketika anda menuju ke pasaraya, di suatu hari anda telah terlibat dengan kemalangan dan anda cedera kepala yang terpaksa dimasukkan ke hospital. Kejadian anda agak serius, doktor menasihatkan anda ya, supaya segera membuat pembedahan. Anda dimaklumkan bahawa kos pembelanjaan untuk pembedahan ialah sebanyak RM24,000, sama jumlah dengan wang simpanan anda. Anda terpaku. Duit simpanan anda sebanyak RM24,000 adalah untuk menunaikan haji. Anda tidak rela untuk menggunakan duit tersebut untuk membuat pembedahan. Tapi anda tidak ada duit lain. Tambahan pula anda tidak ada pilihan kecuali terpaksa membuat pembedahan. Akhirnya anda berjaya membuat pembedahan dan alhamdulillah pembedahan tersebut berjalan dengan lancar sekali dan anda semakin sihat. Alhamdulillah. Lepas 3 bulan menjalani rawatan, anda akhirnya sihat seperti sedia kala dan anda kembali bekerja. Anda bernasib baik kerana majikan anda seorang yang amat bertimbang rasa, anda tidak dibuang kerja. Cuma masalahnya, wang simpanan anda sudah tiada. Ini semua berlaku adalah kerana kesilapan anda. Walaupun anda sudah menyimpan, tapi ini masih boleh dikira sebagai satu kesilapan. Kenapa? Kerana anda cuai. Apa kecuaian anda? Kecuaian anda adalah kerana anda hanya menyimpan di satu tempat. Anda hanya menyimpan di bank ataupun di tabung haji. Bahkan sepatutnya anda sepatutnya menyimpan di dua tempat, iaitu di bank yang pertama, yang keduanya ialah menyimpan melalui pelan takaful. Inilah kesilapan anda. Sekarang cuba anda lihat apa yang berlaku sekiranya anda membahagikan wang simpanan itu kepada dua
tempat simpanan. Yang pertama, simpanan biasa di bank atau tabung haji dan sebagainya. Yang kedua, anda mengambil plan takaful. Ini yang kedua. Sekarang cuba lihat apa yang akan berlaku. Anda simpan RM100 ya, dalam simpanan biasa dan RM100 lagi dalam takaful dalam tempoh yang sama, iaitu 10 tahun. Mari kita lihat apa yang terjadi kepada diri anda jika anda juga ditimpa kemalangan dan terpaksa membuat rawatan dan kosnya sebanyak RM24,000. Ramai orang yang mengeluh tentang bayaran yang begitu mahal ya, untuk rawatan di hospital. Baik, simpanan anda selama 10 tahun di dalam simpanan biasa berjumlah RM12,000. Ya, dan simpanan terkumpul dalam plan takaful sekitar RM6,000. Ini anggaran sahaja dalam tempoh 10 tahun. Anda tentunya merasa lebih tenang ya, kerana walaupun anda telah pun menjalani rawatan dan sebagainya, tapi wang anda masih ada. Wang anda simpanan masih ada, dan bukan itu saja, anda juga masih ada wang tambahan daripada takaful. Anda rasa rugi sebab jumlah wang dalam takaful hanya separuh dari wang simpanan anda. Anda cuma ada RM6,000 sedangkan anda menyimpan RM12,000. Sebenarnya anda salah. Sebenarnya anda salah. Anda sebenarnya untung. Kerana apa anda untung? Ya, kerana rawatan hospital sebanyak RM24,000 telah ditanggung ataupun dibayar sepenuhnya oleh syarikat takaful. Jadi selepas anda selesai menjalani rawatan, anda masih lagi ada RM12,000 daripada simpanan anda dan RM6,000 dari plan takaful, dan jumlah yang masih lagi anda miliki selepas rawatan dilakukan ialah sebanyak RM18,000. Jadi anda sebenarnya ya, seorang yang lucky, seorang yang bertuah ya, kerana mengambil ataupun menyimpan dengan dua cara, iaitu dengan simpanan biasa dan juga melalui bagi takaful. Dengan jumlah ini, anda tidak lagi menabung dalam tempoh yang lama, dan insyaAllah hasrat anda untuk mengerjakan haji pasti insyaAllah akan tercapai. Selamat menabung. Menabunglah dengan cara yang betul. Jika anda mempunyai apa-apa kemusykilan, anda boleh saja menghubungi saya insyaAllah, dan saya bersedia untuk membantu. InsyaAllah, selamat menabung. Dan kalau ada apa-apa kemusykilan, boleh saja hubungi nombor saya di bawah ini. InsyaAllah, saya akan segera menghubungi anda insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.